Hai semua, kembali lagi di channel ini bersamaku Vina. Ya, aku udah lama banget gak bikin video, sekitar 6 atau 7 bulanan yang lalu. Dan sekarang aku pengen mulai aktif lagi di YouTube. So, sorry banget karena aku udah ya lumayan lama ninggalin YouTube. Ya, I know. Biar aku makin semangat, boleh dong aku minta like dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa untuk klik bell-nya di sini supaya kalian jadi orang yang pertama nontonin video aku. Pertama yang bakalan aku review adalah kemasannya. Ya, untuk kemasannya ya seperti ini. Dari kemasan ini ada yang aku suka sama yang gak aku suka. Yang pertama itu dari ujungnya ini agak tajam. Jadi kalau kayak gak sengaja gitu bisa luka. Dan yang kedua itu yang gak aku suka adalah dari ini, tutupnya sendiri. Tutupnya sendiri ini, kalau kalian perhatiin, ini harus benar-benar ditekan kuat, dia baru bisa tutup. Dan ini dia isinya 100 gram. Oh ya, satu lagi, by the way ini aloe veranya itu ada plus vitamin A. Yang kedua itu dari wanginya. Untuk wanginya ini agak terlalu menyengat, tapi bagi aku ya oke lah ya, masih bisa diterima. Nah, untuk yang ketiga yang bakal aku review, teksturnya sendiri itu ini gel berwarna putih, bening banget. Ini tuh kayak apa ya, aku lupa. Oke, untuk teksturnya sendiri ini, dia kalau yang kalian lihat ini dia benar-benar apa, cair banget. Dia nggak terlalu begitu jelly ya, agak sedikit cair karena pas ditaruh itu dia bakalan kayak jatuh-jatuh gitu loh. Dia kalau pengaplikasiannya terlalu banyak di tangan, bakalan terasa lengket banget, apalagi di area ini, di area lipatan ini, dia kalau terlalu banyak itu lengket banget, terus keringnya juga lumayan lama. Itu kalau menurut aku itu masih gimana ya, masih oke gitu loh, kalau bilang masih bisa diterima karena dia nggak parah, nggak terlalu parah lengketnya masih. Ya, satu lagi, kalau kalian pakainya terlalu banyak, misalnya di kaki atau di tangan atau di bagian tubuhmu, dan besok paginya itu pas kamu mandi itu bakalan kerasa kayak licin gitu loh. Nah, itu aku juga gak terlalu suka. Ya, emang sih pas kita pakai emang rasanya tuh nyerap, cuman agak lama. Cuman pas paginya pas mandi itu masih, pas kena air itu jadi apa, licin gitu loh. Ya, itunya sih yang aku kurang suka sejauh ini. Ya, untuk yang keempat dari fungsinya. Untuk fungsinya sendiri itu ini berfungsi melembabkan, menghaluskan, dan menyejukkan kulit wajah, tubuh, dan rambut. Menurut aku ini satu produk ini udah banyak banget fungsinya. Cuman sayang banget aku kali ini baru bisa mengreview penggunaan produk ini di kulit tangan dan kaki aku, karena aku nggak coba di rambut, jadi aku nggak tahu itu hasilnya bagus apa enggak. Karena rambut aku itu habis di blessing, jadi aku nggak berani untuk pakai langsung di rambut, takut ipar rambut aku jadi rusak. Dan untuk di wajah juga aku nggak pakai karena aku lagi coba satu masker, aku takut. Untuk produk ini aku udah coba 2 atau 3 minggu di tangan dan kaki aku. Yang pertama itu aku coba di tangan sebelah ini dulu selama sekitar 2 mingguan. Kalau yang dari aku lihat dari 2 mingguan pemakaian itu, untuk tangan aku yang sebelah ini kemarin kan dua-duanya ini tuh kering banget, terus agak bersisik kan. So aku pakai sebelah aja karena aku pengen lihat perbedaannya, jadi biar lebih gampang gitu loh lihat hasilnya itu sebenarnya kayak gimana. Nah, 2 mingguan itu tangan aku jadi agak halus, terus
yang bersisiknya tuh udah mulai berkurang. Dan satu lagi yang nggak aku sadar, ternyata tangan aku itu yang satu ini agak cerah dan satu ini lebih gelap. Karena aku nyadarnya itu waktu itu pas aku lagi kayak gini nyender kan, lagi nyender di kayak meja gitu. Terus teman aku bilang, tangan kamu kok beda sebelah, yang satu lebih cerah, yang satu enggak. Dia tanya, kamu pakai apa? Ya udah, aku bilang aku pakai aloe vera gel dari Herbalist ini kan. Nah, dari saat itu aku baru baru ngeh kalau ternyata produk ini tuh bisa bikin cerah. Jadi aku setelah itu langsung pakai dua tangan, karena ya nggak mungkin dong tangan aku beda sebelah, satunya cerah, satunya. Buat kalian yang pengen coba produk ini, kalian bisa cari di Shopee atau kalian bisa cari di supermarket atau tempat-tempat jual kosmetik atau di Guardian, mungkin ada di sana. Ini aku beli di Carrefour, harganya 38.000. Kalian bisa coba beli ya, karena harganya cuma karena harganya tuh murah banget, cuma 38.000 dan gampang banget untuk nyari produk ini. So ya, sekian dulu untuk review kali ini. Semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.